Ini berkaitan dengan salat qasran wa jama'an. Iya. Yeah. Salat zuhur dua-dua ada di beliau satu kan. Selama macam boleh enggak dini dengan dua rakaat-rakaat salat. Ini gimana petunjuknya? Iya, yeah. Pertama begini. Orang yang dibenarkan untuk melakukan qasar salat itu tentu dalam keadaan safar. Yeah. Artinya dalam keadaan di perjalanan yang memang sudah dibenarkan dari kacamata syariat dia untuk mengqasar salat. Iya. Karena tidak semua perjalanan itu dianggap sudah bisa qasar. Iya. Artinya perjalanan ya disebutkan oleh para ulama kalau kita kilometerkan itu sekitar 85 km atau 90 km. Iya. Ya, ada yang mengatakan itu perjalanan satu hari satu malam ontak gitu ya. Hmm. Intinya bahwa dengan berbagai khilaf, jadi kalau kita kompresikan ke kilometer sekitar 85 atau sampai 90 km. Oke, okay? Iya. Jaraknya kalau sudah begitu berarti dia sudah dibenarkan untuk qasar, untuk mengqasar salat. Benar. Ada juga yang lain mengatakan penting dia keluar dari kampungnya sudah mengqasar salat. Terserah daripada khilaf, tapi saya condong kepada pendapat yang seperti ini. Mm-mm. Baik. Kemudian kita sampaikan bahwa kalau seorang itu dalam keadaan safar, maka memang diberikan dia rukhsah, safar sudah dianggap boleh mengqasar salat ya. Iya. Ah gitu. Artinya safar yang memang sudah dibenarkan dalam syariat dia mengqasar salat. Kalau orang sudah bisa mengqasar salat, maka enggak mengapa juga dia mengambil jamaknya. Mm-hmm. Nah, seperti tadi itu kan jamak takdim atau jamak takhir. Jadi qasran wa jam'an gitu ya. Yeah. Dua rakaat zuhur umpama ditarik ke asar, jamak takhir atau jamak takdim, asarnya ditarik ke zuhur. Jadi dua-dua juga. Nah, bagaimana dengan qabliyahnya? Yeah, atau ba'diyahnya? Kata para ulama salah satu yang disunahkan juga dalam keadaan safar kita tidak mengambil salat sunnah lagi. Ya, tidak mengambil sholat sunnah lagi. Artinya yang namanya kita safar ini kan orangnya itu dalam tanda petik ya buru-buru itu satu. Benar. Ingin cepat-cepat aja. Maka kan syariat itu mengakomodir itu. Mm-mm. Ya, memudahkan jadinya. Jadi cukuplah hanya yang sholat fardu pun dipotong, dikorting, ya dipangkas yang jadi jari yang empat jadi dua gitu. Benar. Ini ngapain lagi diambil sunnahnya gitu. Yeah. Makanya Nabi SAW itu memang beliau kalau dalam perjalanan itu tidak mengambil itu kecuali beliau ambil itu sholat witir dan juga sholat sunnah qobliyah subuh. Mm-hmm. Nah itu sebagaimana dalam sebagian riwayat begitu. Itu sholat fajar ya? Ya sholat sunnah qobliyah subuh itu, oh, iya. Sholat sunnah fajar itu, mm-hmm. itu mulai ambil dan sholat witir gitu malamnya. Mentah yang lain-lain beliau tidak lakukan. Kenapa? Mm-hmm. Karena namanya orang perjalanan itu kan memang disibukkan. Disibukkan. Yang itu tadi yang fardu aja udah di korting itu. Mm-hmm. Malah ngapain lagi dia ngambil yang sunnah lagi. Bahkan kalau kita naik bus baru kita salat sebentar udah diklekson. Udah diklekson ya, ya ayo, gitu. Naik-naik gitu ya, kan. Nah, jadi maksud saya bahwa Bu siapa tadi Bu Esi ya? Bu Esi. Bu Esi hafizakillah tabaraka wa taala. Amin. Jadi begitu dia Bu. Jadi ketika kita safar yang enggak usah lagi diambil itunya yang sunnah itu tadi. Nah, jadi cukup mencukupkan diri dengan yang fardu-fardu aja. Benar. Ah gitu wallahu taala.